mereka menangis juga di Gor Konsuma. Saya juga pernah naik, dan ini untuk yang kedua kali saya naik ke atas panggung, luar biasa sekali bersama artis idola dan musik musisi yang sangat saya idolakan di Indonesia ini, di tanah air ini. Sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bangga banget bisa langsung nyanyi di depan Tulus dan di depan teman-teman semua yang hadir. Akhirnya saya sudah punya 3 albumnya. Untuk album yang pertama saya sudah punya, Suwindu, kemudian Gajah, yang ketiga Monokrom, semuanya sudah ada, sudah saya miliki semua, dan rata-rata saya hafal semua lagu-lagunya. Konsernya secara keseluruhan sudah bagus, panitianya oke banget, tempat pemilihan konsernya juga oke. Tapi ya namanya juga penonton ya, namanya juga penggemar, masih ada rasa kurang puas karena kayaknya agak kurang lama sih. Tapi dari overall udah cukup baik semuanya, kita juga semua udah cukup puas karena mungkin pikirnya kurang lama karena kita terlalu asik dengan acaranya, asik dengan konsernya, jadi agak kurang lama gitu. Tapi padahal semuanya udah oke.